Trinity. Wah, anak berarti emang ini di rebut pecah telur nih tahun ini nih. Yoi. Rebutan sana sini ya. Rebutan sih lumayan. Bagus. Kita memilih Trinity bagus ya. Bagus pasti. Ya. Pasti. Jadi itu sangat memudahkan pekerjaan kita juga, bahkan dari font namanya sendiri itu Dika yang bikin. Oh, lo bisa desain? Bisa ya, Dika. Jadi ini adalah acara rilis single terbaru dari Adhikara. Gimana menurut kalian dengan acara ini? Acara ini? Iya. Yeah. Yeah. Ya gitu. Happy lah. Happy. Happy papi. Happy. Ya kemarin duet sama Adera. Keren banget katanya. I love you Mas Cipot. Foto. Perasaan dirimu setelah akhirnya single Pesona Cinta resmi dirilis? Seneng banget sih, gara-gara Mas Tipot juga the best. Mas Tipot is the nicest guy I've ever known. Wow. Terus kocak juga. Sukses buat vlog ya. Lagu lu ini ceritanya tentang apa lagunya, Pesona Cinta? Lagunya ini tentang orang digantungin. Woi. Ini ungkapan hatinya gitu, sebuah lagu gitu. Lu kan baru 18 tahun ya. Selama 18 tahun berapa kali digantungin? Jarang sih. Jarang ya. Ngegantungin berarti. Iya. Jarang-jarang punya pacar juga. Iya. Dari tadi kan showcase lu keren banget nih, Bro. Persiapan lu untuk hari ini gimana nih? Persiapannya itu tidur yang cukup, gitu-gitulah, yang air putih banyak banget sih. Oh, iya. Yang penting jangan sampai capek dan ngantuk aja di panggung. Iya. Pokoknya pingin menampilkan yang terbaik aja hari ini. Iya. Untuk para penikmat ya, untuk penikmat Indonesia, apa yang ingin disampaikan tentang lagu ini? Untuk seluruh pendengar baru di Indonesia. Kalau kalian lagi galau, lagi nyetir, lagi capek, kalau mau tiba-tiba jadi angin, ada angin sepoi-sepoi gitu dari speaker, lagu ini, Pesona Cinta, dari Spotify. Siap promo ya kita ya. Yois. Thank you bro. Thank you, sama-sama. Thank you.